pertandingan pertama babak 8 besar Liga 2 tahun 2019 yang berlangsung pada 9 November 2019 akan mempertemukan tim Sriwijaya FC dengan tim Persewar Waropen. Pertandingan sendiri akan berlangsung di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Menghadapi Persewar yang notabene adalah tim dari Timur Indonesia yang terkenal dengan permainan keras dan tempo cepat, tim Sriwijaya FC terus melakukan persiapan dan latihan tim. Setelah sebelumnya tim pelatih memberikan porsi latihan untuk melatih fisik dan taktik, kali ini dalam latihan tim terakhir, anak asuhan Kas Hartadi ini dilatih untuk mempertajam penyelesaian akhir. Hartono Ruslan, asisten pelatih tim Sriwijaya FC mengatakan, untuk pertandingan nanti, tim akan langsung menekan tim Persewar dan berharap bisa menghasilkan gol cepat dan memenangkan pertandingan. Finishing dan conditioning aja, karena kemarin taktik sudah. Ya, jadi cuma karena kita mau berangkat, kita latihan finishing sama conditioning aja. Ya, nanti kita akan langsung menekan ya, karena kita ini kan harus menang pertandingan. Kalau bisa kita awal-awal itu sudah menekan mereka, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan cepat mencetak gol gitu ya. Ezza VM Sriwijaya TV.